Selamat siang teman-teman, ketemu lagi dengan gue Bang Richard. Hari ini gue pengen ngajak kalian nih mampir ke Megantara Edupark teman-teman. Di sini tuh tempatnya itu edukasi banget, seperti alam banget teman-teman. Di sini juga ada rumah pohon teman-teman, dan menu makanannya itu sangat terjangkau banget teman-teman, dan tempatnya itu nyaman. Ini benar-benar kita nih berada di tengah-tengah hutan teman-teman. Wah, ini luar biasa nih. Yang gua menarik gua tuh adalah ada rumah pohon, ada pemancingan dan lain-lain teman-teman. Penasaran seperti apa di dalamnya? Jangan kemana-mana, ikutin terus channel gue Bang Rik. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ya ke dalam Megantara Edupark teman-teman. Lihat ya tuh dalam teman. Wah, di dalamnya luas banget nih. Nah, ini teman-teman nih yang tadi gue bilang. Di sini tuh ada rumah pohon teman-teman. Nah, ini nih tuh. Jadi rumah pohon ini bisa untuk dinaiki oleh berapa orang ini ya? Maksimal 5 orang untuk orang dewasa teman-teman. Nah, di sini juga bisa buat duduk sambil kita mesen makan teman-teman ya. Nah, teman-teman ini gua sekarang berada di rumah pohon teman-teman. Nah, tuh. Jadi, kalau kalian di sini bisa duduk di sini, bisa pesan makan, dan nanti makanan tuh akan dibawa ke rumah pohon teman-teman ya. Tuh, jadi kita enak banget nih dengan pohon yang gede-gede, dan di sini adem banget teman-teman. Dan ini aduh, tempatnya enak banget teman-teman. Ajak keluarga teman-teman ya. Tuh lihat. Ada lagi nih rumah pohon lagi teman-teman. Tuh. Sini banyak banget teman-teman mah rumah pohon. Nah, tuh di sana tuh ada tempat pemancingan juga, ada saungnya juga, ada taman bermainnya juga teman-teman ya. Luar biasa, tapi ini sepertinya dalam proses pembangunan teman-teman ya. Nah, tuh. Ini lagi mau dibangun, mungkin mau dibangun saung atau dibangun apa ya, gue juga kurang tahu teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman. Ini tempatnya bagus banget sih, dan luas banget teman-teman. Nah, di sebelah sana itu tempat-tempat edukasi teman-teman ya. Itu ada tanaman-tanaman apa, aku juga kurang tahu sih ya, di sebelah sana tuh teman-teman. Nah, ini tempatnya bagus banget teman-teman. Tuh, depan itu apa namanya? Apa sih namanya dibilang ya? Pendoponya kali ya. Nah, kalau kalian yang nggak mau makan di saung, kalian bisa makan situ tuh. Nah, tuh di depan itu teman-teman. Teman-teman nih, jadi ayam ini dilepas teman-teman nih. Nah, gue nggak tahu nih ayam apa nih tuh. Jadi kalian nih bisa nih bermain dengan ayam ini teman-teman tuh, dilepas begini teman-teman tuh. Waduh, bagus banget sih tempatnya teman-teman nih tuh. Nah, ini teman-teman nih, ini ada saung nih, ini lumayan gede saungnya teman-teman nih. Ini bisa berapa orang nih? Wah, nih bagus banget saung ini. Nah, sini. Nah, ini ada tempat buat cuci tangan juga teman-teman nih. Nah, ini juga ada nih buat duduk-duduk nih. Nah, tuh buat santai-santai tuh. Oh, kalau nggak salah buat mancing teman-teman ya. Tuh, bisa buat sini juga nih, sambil duduk sini terus mancing sana teman-teman tuh. Wih, ini tempatnya bagus banget ini. Indah banget teman-teman nih. Waduh, cantik banget nih tempat. Oke teman-teman ya, sekarang gue pengen naik ke atas nih. Kamera gue ada di sana teman-teman. Aduh, mantap banget nih gue naik ke atas teman-teman. Tuh, wah, gile. Aduh, enak, aduh teman-teman enak banget nih, gue duduk di saung teman-teman nih.
sambil apa nih ngadem, gua makan pisang goreng teman-teman itu. Lihat tuh suasananya sih enak banget teman-teman nih, makan apa ngeliatin pemancingan, dan tempatnya ini adem banget teman-teman. Ya gua duduknya di saung nih. Sebenarnya sih kalau kalian mau, kalian bisa duduk di apa rumah pohon teman-teman ya. Tuh rumah pohon teman-teman, kalau mau rumah pohon bisa duduk situ. Cuman karena gua terlalu tinggi, jadi gua duduknya di sawang ya teman-teman ya. Ada teman-teman nih, gua pesen pisang goreng teman. Jadi pisang goreng ini harganya itu 15.000 teman-teman ya. Isinya 7 teman-teman tuh. Waduh mantap, dan pisang ini enak banget nih, manis banget teman-teman. Nah teman-teman ya, ini lihat tuh, di sini tuh harganya terjangkau banget teman-teman. Lihat tuh, waduh, tuh teman-teman nih, pisang goreng 15.000, kentang goreng 20.000 teman-teman. Di sini tuh benar-benar terjangkau banget teman-teman harganya teman-teman. Tuh di sini, yang sini ada makanan juga teman-teman. Makanan itu ada nasi goreng, ayam, nasi ayam sayap, nasi ayam goreng, ikan lele goreng, sama ikan, nasi ikan nila goreng teman-teman. Waduh ini mantep banget nih, harganya terjangkau banget teman-teman tuh. Waduh mantap. Ini teman-teman nih, ini lagi dibangun nih tempat ini tuh. Ini lagi dibangun banget teman-teman nih. Wah ini kayaknya bagus banget tempat ini. Ini sih udah jadi teman-teman, teman mau lagi direnovasi mungkin tuh tempat teman-teman tuh. Semua serba kayu teman-teman. Waduh keren nih tempat ini. Nah teman-teman nih, tempat ini adem banget teman-teman. Aduh dingin banget nih, sejuk. Semua pepohonan teman-teman nih tuh. Jadi walaupun udaranya panas, tetap aja teman, adem tempatnya teman-teman. Aduh, udah banyak pohon-pohon tuh. Banyak saungnya juga. Pokoknya sini adem banget teman-teman ya. Banyak pohon-pohon nih. Aduh. Nah, sini juga teman-teman ya. Tuh nih banyak tanaman-tanaman nih. Ada bayam, ada tomat, ada cabe, teman-teman itu. Wah, ini bagus banget nih juga sini. Ini juga ada kambing. Wah, teman-teman lihat ya. Ada kambing, ada apa lagi sana tuh? Ada soang, ada ayam. Wah, macam-macam teman-teman nih. Waduh, bagus banget ini. Taman edukasi banget teman-teman ya. Tuh lihat tuh. Wah, ini daun bawang nih. Ini daun bawang teman-teman ya tuh. Ada daun bawang teman-teman. Ini ada cabe nih. Nah, ini cabe teman-teman ya tuh. Waduh, bagus banget teman. Ini ada burung apa nih? Kakak tua ya. Oh, burung kakak tua kali ini. Wah, ini di sini banyak burung-burung teman-teman. Ini apa nih burung apa nih? Burung apa nih, gua nggak tahu nih. Wah, ini lovebird teman-teman nih. Tuh lovebird tuh. Tuh burung lovebird tuh. Lovebird. Ini teman-teman nih, banyak banget burung ya nih. Ini burung apa nih? Nah, gua juga kurang tahu nih. Wah, ini burungnya cakep banget nih. Tuh. Burungnya cakep banget ini. Ini ada burung apa lagi nih? Wah, ada burung lagi teman-teman nih. Tuh. Aduh, ini cakep banget nih. Wah, ini banyak burung-burung teman-teman ya. Tuh ini burung-burung lagi teman-teman ya. Tuh burung-burung lagi teman-teman. Jadi bisa ngeliat sini teman-teman nih tuh, anak-anak kalau pada suka lihat burung-burung nih. Ini ada burung apa kecil nih tuh. Nah ini binatang apa nih, nah juga kurang tahu nih. Burung darat teman-teman ya. Nih tuh di bawahnya ayam teman-teman tuh, ada ayam. Nah di bawahnya teman-teman nih, ini ada iguana teman-teman ya. Tuh iguananya gede banget nih tuh. Waduh, iguananya tuh gede banget ya. Waduh, keren nih teman-teman. Ini apa nih? Ini apa ya? Ini ayam kali ya? Oh, ini ayam mungkin nih. Ayamnya putih banget ya tuh. Waduh. Oke, teman-teman ya. Jadi di sini tuh bisa buat makan juga, buat mancing, dan kita tuh bisa ngelihat hewan-hewan benar teman-teman ya nanti. Ini seperti ada burung, jadi anak-anak nih seneng teman-teman nih makan sambil beredukasi teman-teman. Nah itu ada burung nih teman-teman nih. Ini burung apa nih, aku juga kurang tahu nih teman-teman. Nah ini juga ada lagi nih,
Ini juga ada burung lagi. Di sini ada ayam juga, teman-teman ya. Nah, tuh jadi sini enak banget nih. Bisa lihat-lihat binatang-binatang satwa, teman-teman ya. Tuh, ini apa nih? Ini burung apa nih? Tuh, lihat teman-teman ya. Waduh, bagus banget bunyinya nih. Tuh. Ini tenang banget, teman-teman ya. Ada suara burung, suara ayam, teman-teman ya. Tuh lihat tuh. Wah, ini juga ayam, burung apa lagi nih? Wah, ini ada burung lagi nih. Wih, cakep burung ini. Tuh. Tuh, waduh, teman-teman ya. Wah, keren banget sih ini tempat ini. Tempatnya bagus banget, luas lagi. Nah, ini teman-teman nih, sekarang gua ajak lagi nih ke bawah nih. Sekarang gua ajak ke bawah nih. Ke bawah itu ada tempat pemancingan, teman-teman. Nah, ini tempat pancingan ini. Waduh, woi ini. Tunggu berarti teman-teman ya. Tempatnya bagus banget nih. Tuh, lihat. Tuh. Waduh, lihat teman-teman ya. Wah, ini luar biasa nih tempat ini tuh. Bisa buat bermain juga, teman-teman ya, bersama keluarga nih tuh. Waduh, bagus banget teman-teman. Tempat ini luas banget, teman-teman nih. Di sana juga ada saung juga tuh, teman-teman ya. Nah, ini rumah pohon lagi, teman-teman tuh. Waduh, cakep deh. Ini dia nih. Ini tempat pemancingan, teman-teman ya. Nah, tuh pemancingan itu ada 1, 2, 3, 4, dan 5, teman-teman. Yang paling besar itu 11, teman-teman tuh. Itu yang 11 itu besar banget tuh. Tempat pemancingan, teman-teman ya. Waduh, ini enak banget nih. Ini beneran nih. Tempat ini lebar. Banyak saung-saung, bisa mancing, dan ini bisa ajak keluarga, teman-teman nih. Waduh, mantep banget teman-teman nih. Wah, ini juga ada saung teman-teman nih. Ini saung juga teman-teman nih. Ini saung teman-teman nih. Ini dia saungnya teman-teman nih. Waduh, ini saung. Jadi kita bisa lihat kalau mau pada mancing teman-teman nih. Tuh, wah, ini ikannya kayaknya banyak teman-teman nih. Tuh, ini jadi saungnya teman-teman. Wah, tempatnya adem banget teman-teman nih. Ini siang pun adem banget teman-teman nih. Tuh. Waduh, mantep banget teman-teman nih. Nah, ini teman-teman nih, ini ada rumah pohon lagi nih. Nah, tuh. Di sini kalau gue lihat ini banyak rumah pohon teman-teman nih. Jadi ini buat duduk tuh. Waduh, ini enak banget ya, adem banget nih. Nah, ini juga ada tempat bermain anak-anak teman-teman. Oke teman-teman ya, sekarang gue pengen naik ke atas nih. Kamera gue ada di sana teman-teman. Aduh, mantap banget nih gue naik ke atas teman-teman. Tuh, wah, gile. Enak banget teman-teman nih. Anginnya sejuk banget. Waduh, adem. Di bawah pohon. Terus gue duduk itu di bawah, apa, di bawah pohon. Dan di atas rumah pohon teman-teman itu. Wah, keren teman-teman ya di sini tuh. Jadi kalian nih, boleh sih makan sini juga boleh. Makan di sana juga boleh teman-teman, di saung sambil lihat pemandangan di bawah tuh ada apa namanya, pemancingan, anak-anak pada bermain, ada saung dulu teman-teman. Wah, ini mantep banget nih tempat ini. Megantara Edupark teman-teman. Wih, luar biasa nih, pohonnya gede-gede, tempatnya enak banget nih. Gue demen nih di sini duduk nih. Cuman ini bangkunya lagi nggak ada nih, lagi di renovasi. Nanti nih pasti ini akan tempat duduk teman-teman. Mantap, gue turun lagi dong nanti ya. Wah, cuman di angin kenceng banget nih. Waduh, sini enak banget, adem banget. Waduh, gue turun udara. Gue mau ke saung gue lagi. Sudah sana saungnya teman-teman tuh. Hei.